إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمدٍ الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الحق سبحانه في محكم تبيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku berpesan kepada diriku dan sekalian kamu yang hadir pada hari ini dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya, menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kehidupan yang membahagiakan pada hari semua nantinya kita akan dihimpunkan untuk menghadapi pengadilan dan penghakiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua bukanlah hanya semata-mata untuk kita berehat, bersukaria dan juga berjenaka dan berpesta di sana sini sehingga terkadangnya melanggar sempadan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, setiap minit dan saat yang kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini nantinya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan benar yang telah pun dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklumi, malakul yamin dan juga malakul syimal raqibun atid, yang sentiasa mengawasi setiap daripada pergerakan kita dan bersiap siaga untuk mencatat dengan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di atas muka dunia. Maka marilah kita mengumpul bekalan yang sangat bermanfaat untuk kita sepanjang hidup di atas muka dunia. Bahkan lebih daripada itu, bekalan sebahagian daripada jaminan untuk kita mendapat keselamatan pada hari nanti kita akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bekalan ketakwaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan takwa itu sebagai khairuz zad, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah memberikan pesanan, carilah bekalan, bersungguh-sungguhlah mengumpul bekalan, dan sesungguhnya bahawasanya bekalan yang paling baik itu adalah bekalan ketakwaan kita kepada Allah. Ketahuilah, ketakwaan itulah sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Bukan hanya nama yang megah dan masyhur sehingga dikenali di serata dunia, bukan hanya semata-mata pangkat dan kedudukan, bukan hanya semata-mata harta. Walaupun semua itu sebahagian daripada dunia, orang yang mendapat anugerah pangkat tertentu bukanlah bermakna dia melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Tidak, memberikan kemuliaan dan pangkat kedudukan kepada seseorang itu perkara yang harus. Menikmati kesenangan hidup di atas muka dunia dengan cara yang halal adalah perkara yang harus. Tetapi peringatan untuk kita semua, bukan itu hanya semata-mata untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Sebaliknya, amal ketakwaan, amal taat yang kita lakukan selama hidup yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, itulah sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru beberapa hari selesai daripada melakukan ibadah korban sedari 10 Zulhijjah, kemudian diikuti dengan 3 hari dalam ayyam tasyriq kita melakukan ibadah korban, dan semua kita berkali-kali mendengar sebahagian daripada firman Allah dibacakan kepada kita bahawasanya yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah yang kita tumpahkan daripada binatang korban, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Lan yanalallaha luhumuha, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita baru selesai daripada menunaikan ibadah korban. Adakah ibadah korban itu hanya menjadi acara tahunan dan kenang-kenangan, hanya gambar yang kita gantung ataupun kita susun dalam album melihat ini aktiviti korban kita pada tahun sekian dan sekian dan sekian, tetapi tidak mengambil pengajaran dan tidak berbekas ketakwaan dalam hidup dan dalam jiwa kita, yang takwa itu merupakan sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Barangkali ada sebilangan manusia menyatakan, apa itu takwa? Apa perlu untuk kita bertakwa kepada Allah? Apa nilai rukuk dan sujud aku pada Allah?
Kalau aku tidak sujud kepada Allah, aku boleh menjamah kehidupan dunia dan aku boleh buat apa yang aku suka kerana aku orang yang berharta. Barangkali ada sebilangan daripada manusia tidak nampak kelebihan ketakwaan itu kerana kabur pandangan matanya dan gelap mata hatinya daripada melihat hakikat sebenar dunia yang sementara ini. Bila dia akan menyesal nantinya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada mereka yang bertakwa untuk diharap dengan penuh kehormatan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa nahsyurul muttaqin ayyauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda ay ila jannatir rahman. Pada hari ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan hamba-hambanya yang bertakwa diarak dengan penuh kehormatan dan kemuliaan, diberikan layanan yang paling istimewa untuk mendapatkan syurga Allah yang telah dijanjikan mereka dengannya. Pada waktu itu juga, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Sementara mereka yang dulunya derhaka kepada Allah, sama ada syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, ataupun derhaka kepada Allah, ataupun tidak melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka terdedah kepada azab siksa neraka. Allah menyatakan nasuqul mujrimin, mereka yang derhaka kepada Allah akan dihambat mereka itu dalam keadaan dahaga yang teramat untuk dihumban masuk dalam neraka Allah. Pada hari itu barulah manusia akan melihat betapa beruntungnya takwa kepada Allah, betapa besarnya keuntungan seseorang itu membawa bekalan ketakwaan. Dan inilah apa yang disebutkan oleh para ulama, idza kunta lam tarhal bizadin min at-tuqa wa idza kunta lam tarhal bizadin min at-tuqa wa laqaita yawm al-qiyamati man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamithlihi wa annaka lam tarsad kama kana arsada. Apabila kamu bertemu nantinya, kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa bekalan ketakwaan kepada Allah, nanti saat ketika berhimpun di mahsyar, kamu akan tengok bagaimana orang-orang bertakwa diberikan pelayanan yang istimewa, balasan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kamu akan menyesal, nadimta ala alla takuna kamithlihi. Kamu menyesal dulunya kamu tidak jadi seperti mana orang bertakwa. Cermat mereka dalam mengatur kehidupan, tahu mereka menilai halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka berjalan dengan penuh beringat kerana akhirat itu merupakan stesen akhir. Mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan menyesal kamu tidak ikut jejak langkah mereka itu. Wa annaka lam tarsad kamana kana arsada, kamu tidak mengumpulkan bekalan amalan ketakwaan seperti mana orang-orang bertakwa berhempas pulas menghimpunkan bekalan untuk hari pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang aku kasihi kerana Allah, takwa ini adalah pesanan agama. Agama ini bukan semua yang kita nampak dengan mata kepala saja. Ada perkara yang bersifat ghaibiyah, ghaib yang tak nampak pada mata, yang la tutalaqa illa min as-sam' wala tu'khadh illa min al-wahy, yang tak boleh dengar dengan telinga dan hanya berdalilkan dengan perkhabaran wahyu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tetapi ketahuilah bahwasanya ianya adalah benar dan semua kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita kejar ini tidak lebih daripada kehidupan seumpama mimpi yang sementara, yang nampak indah dalam mimpi ketika mana kita pejam mata, kita tidur lena. Saat ketika kita celik mata kita, maka segala keindahan yang berada di hadapan mata kita itu lenyap, segala-galanya tidak ada lagi di hadapan mata. Itulah perumpamaan dunia. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan akhirat? Orang yang tidak membina tempat duduknya di akhirat dengan kemuliaan akan menghadapi kehinaan seperti yang kita nyatakan pada tazkirah kita sebentar tadi. La darun lil mar'i fid dunya au ba'da al maut, la darun lil mar'i ba'da al maut, tidak ada tempat, tidak ada negeri bagi seseorang itu selepas daripada mati untuk dia tinggal, melainkan apa yang dia persiapkan selama hidup di atas muka dunia. Sebagaimana kata Abu Al-Atayyah di dalam syair beliau, la darun lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha. Tidak ada tempat untuk seseorang itu tinggal nanti di akhirat melainkan bagaimana dia persiapkan tempat. In banaha bi khairin taba maskanuhu, kalau dia bina dengan kebaikan melakukan amal soleh, maka tempat kebaikanlah yang Allah sediakan untuknya nanti di akhirat. Wa in banaha bi syarrin, kalau dia membina kehidupan akhirannya itu dengan kejahatan yang dilakukan di dunia,
maka tempat yang bakal ditempuh itu adalah kecelakaan. Khaba baniha min banaha bisharrin khaba baniha. Kalau dia bina dengan kejahatan, melakukan maksiat, tidak pernah ambil hitung nilai tentang halal dan haram, tak pernah kenal bertuhan, tidak tahu erti sujud pada Allah, tidak ada waktu untuk dia beristighfar pada Allah, tidak pernah merasa bersalah. Bahkan pada hari ini kita melihat ada manusia yang sambil gelak ketawa, derhaka kepada Allah, melakukan maksiat sambil berjenaka, menyindir, bahkan menyindir Allah dan Rasul di atas pentas, diiring dengan dekah tawa oleh orang yang menyaksikan, tanpa rasa bersalah. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha, in banaha bi khairin taba maskanuhu, wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kalau kita bina kehidupan dengan kejahatan, itulah tempat duduk yang bakal menanti kita saat kita kembali bertemu dengan Allah, iaitulah neraka Allah dan seksaan. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Harta yang kita kejar atas muka dunia tidak lebih daripada himpunan harta yang akan kita tinggalkan pada orang lain. Amwaluna lidhawil miras, harta yang kita tinggalkan, yang kita usahakan sampai tak dan, atau dalam bahasa yang mudahnya tidak sempat, tak dan, kata orang Kedah, untuk sujud pada Allah. Kenapa? Karena nak jaga payuk nasi, nak cari makan, nak sara anak isteri. Bagus, sara anak isteri itu satu kewajipan. Tapi jangan sampai kamu derhaka kepada Tuhan kamu, Tuhan anak isteri kamu, dan Tuhan semesta alam. Tidak sampai, tidak ada waktu untuk kamu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita himpunkan itu, kalau tidak dibelanjakan, tidak diuruskan dengan kebaikan, tidak lebih daripada fitnah yang akan menyusahkan kehidupan kita di barzakh, dan pada hari kita dibangkitkan nanti di akhirat. Amwaluna lidhawil mirasi najma'uha, harta yang kita himpunkan itu tidak lebih untuk pewaris yang akan menikmatinya ketika kita mati. Bahkan kadang-kadang kita kerja siang malam berpenat lelah, kadang-kadang tak sempat untuk menjamah hasil daripada apa yang kita kerjakan, lelap saja mata kita, mati meninggal dunia, maka seluruh harta itu walaupun belum ditukar namanya di atas geran, sudah pun berpindah milik kepada waris kita. Itulah hakikat dunia yang sementara. Maka oleh kerana itu, ambillah pesanan Allah. Ini bukan pesanan mimbar, ini bukan pesanan khatib yang berkhutbah, ini pesanan daripada Allah yang diperingatkan untuk khatib yang menyampaikan khutbah. Dan para hadirin saudaraku yang aku kasihi kerana Allah, bertakwalah kepada Allah. Kehidupan kita semakin dekat dengan kematian. Mati tidak akan membiarkan kita. Mati sifatnya mengejar kita dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak akan dilengahkan atau ditangguhkan atau dicepatkan walaupun satu saat, berlaku dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Siapa daripada kalangan kita yang berani menyatakan aku akan hidup selepas daripada selesai solat Jumaat pada hari ini? Tidak ada sesiapa yang berani mengangkat tangan, menepuk dada mengatakan aku pasti hidup lagi hari ini sehingga terbenamnya matahari pada hari ini. Tidak ada siapa berani untuk mengatakannya. Belum pun sempat turun daripada mimbar, kalau sampai ajal kita akan rebah. Belum pun sempat kita mengangkat tangan melafazkan Allahu Akbar, sampai ajal kita akan rebah. Belum pun sempat kita melangkahkan kaki kiri keluar daripada masjid, sampai ajal kita akan rebah. Belum pun sempat kita memberi salam yang pertama masih dalam solat, kalau sampai ajal, maka kita akan rebah dan meninggal dunia. Mati. Maka oleh kerana itu, ambillah kesempatan, ambillah kesempatan peringatan ini untuk kita bersama. Tidak ada bekalan yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita di dunia, lebih lagi masa depan akhirat kita, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, semua kita nantinya akan dikembalikan dan akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihitung segala amal yang kita lakukan. Maka yang baik akan diberikan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, sebaliknya akan berhadapan dengan keadilan, dengan apa yang telah Allah peringatkan selama kita hidup di atas muka dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي أولا وأنفسكم جميعا ثانيا بما أوصانا الله ورسوله، أن تتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل أعد للمتقين مفادا ونجاة يوم يقوم الحساب، وتذكروا قول الحق سبحانه في محكم تبيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. Saudaraku yang aku kasihi karena Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan rukuk dan sujud kita pada Allah. Bermohon ampunlah kepada Allah dengan segala apa yang telah kita kerjakan. Dosa yang tersembunyi, yang nyata pada mata manusia, yang kita lakukan bersendirian tidak ada yang memandangnya, dosa kecil dan dosa besar, beristighfarlah, bertaubatlah, kembali kepada Allah dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita bakal mendapat kebaikan dan kebahagiaan dan masa depan akhirat yang akan melegakan dan menyenangkan kita ketika mana pada waktu berlaku huru-hara yang sangat dahsyat. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, ambillah kesempatan pada hari yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, rasul yang Allah utuskan kepada kita, rahmatul muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita, rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas baginda. Sesungguhnya mereka yang memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda itu beroleh keberkatan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mereka yang berselawat kepada Allah itu diberikan ganjaran 10 kali ganda kebaikan. Sekali kita berselawat kepada baginda Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada baginda, maka akan dibalas dengan 10 kali ganda kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat salam, kurniaan rahmat, limpahan kasih sayang daripada Allah, bahkan satu-satunya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti akan diterima. Adimi salata ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadin. Perbanyakkan selawat dan salam kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana amalan yang pasti diterima walaupun diucapkan dan dilakukan oleh seorang fasik. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan-amalan yang lain itu berada sama ada diterima ataupun ditolak di sisi Allah, melainkan selawat dan salam kita ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya juga merupakan perintah daripada Allah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا وراحم بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق ما دعا لنا حبيبك إياك
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، ونسألك بحق ما وعدت حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، إنا سنرضيك ولن نسوءك في أمتك. نسألك يا ربنا بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا أمة الإجابة المستجابة. اللهم استجب اللهم دعوتنا، وحقق فيك رجاءنا، واهدنا سبلنا واجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي جميع سلاطين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصا سلطاننا سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشاه والأسرة الملكية. اللهم اهدهم أجمعين للخير والحق يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على طاعتك وتدلهم على تطبيق شريعتك وأحكامك وحدودك على وجه أرضك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين المبتلين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.